Oke, halo teman-teman, balik lagi dengan saya Yosef Palabiran di Lesi Meno Channel. Oke teman-teman, jadi kesempatan kali ini Tong akan react lagi lagu yang judulnya Janji Tapi Lihat. Ini lagu dari SB Fams. Di sini dia punya artis tuh ada Om Chon, SB dan Lay. Terus dia punya video di shooting sama Ilham dan dia punya editing sama Gio Gilbert. Supportnya dari GY Record. Dan ini video yang masih baru sekali, kira-kira 3 minggu yang lalu. Ini diupload tanggal 22 April 2020. Iya, masih baru mau 1 bulan. Dan ini saya lagi denger lagu tuh, saya lagi lihat-lihat YouTube begini, tiba-tiba lagu ini dia muncul di samping dia punya itu tuh. Baru saya dengar mama, ini lagu luar biasa sekali. Makanya langsung sama Rie kayak sama kasih tahu ke teman-teman dorang, kalau mau langsung nonton dia punya video, saya sudah taruh dia punya link video di deskripsi di bawah, jadi teman-teman bisa langsung klik saja di situ supaya langsung menuju ke dia punya video. Oke, jadi di sini seperti biasa saya akan reaksi, saya akan berbagi apa yang menurut saya punya pandangan, dan pokoknya kita akan kupas begitu sudah. Oke, langsung saja. Record, Janji Tapi Lihat, a video editing by Gio Gilbert. Hati rati bukam, tapi ini lagu enak sekali. Janji tapi lihat dulu sayang. Baru masuk saja. Kenapa setiap kalau baru masuk langsung kayak macam, aduh macam bagaimana? Kalau kamu dengar pakai headset, kamu akan bisa rasa dia punya feel gitaran saat dia baru masuk, dia punya bass, dia punya apa sih, mau tuh enak sekali. Dan lagi-lagi saya fans sekali, kayaknya saya jadi dong punya fans baru nih. Laki-laki ini sama pokoknya SB fans dorang nih, memang dong punya apa ya? Dong punya rasa tersendiri saat dong buat dong punya lagu begitu. Jadi lanjut dulu sudah. Ini tuh dia nih, saya senang sekali sama siapa nih laki-laki ini, dia punya penghayatan sungguh luar biasa sekali, karunia yang Tuhan kasih ke dia, karunia bakat menyanyi nih. Dan dia tipe, menurut saya dia nih tipe orangnya yang kalau dalam kerjaan, kalau macam tong kerja tuh sepenuh hati begitu. Jadi dia juga menyanyi tuh sepenuh hati, kamu lihat dia punya ekspresi muka, dia punya gestur tubuh, semuanya dia kayak menghayati sekali. Jadi kita yang nonton juga nih kayak rasa nih, kayaknya nih anak ini nih dia pun pengalaman hidup ke apa nih, karena saking dia menghayatinya tuh, tapi saya juga tidak tahu ya. Dan oh iya, di sini lagu ini tuh bercerita tentang LDR. Jadi LDR itu long distance relationship, jadi itu artinya pacaran jarak jauh atau hubungan jarak jauh, yang dimana janji tapi lihat ini, kalau untuk teman-teman yang di Jawa sini nih, janji tapi lihat nih kayak konteks, kalau konteks lagu ini tuh jadi kayak janji tapi lihat tuh apa ya, bahasa simpelnya gue nggak janji kalau gue bisa ngelakuin itu. Ini kan tadi dia bilang dia rindu, dan mungkin dia mau sampaikan ke perempuan itu, saya tidak bisa janji kalau saya tidak akan rindu kok, karena dong LDR toh, pas apa pacaran jarak jauh toh. Dia bilang saya tidak janji kalau saya tidak akan rindu sama kau, dan saya tidak akan janji kalau saya tidak akan curiga sama kau begitu. Jadi kenapa judulnya Janji Tapi Lihat, berarti itu artinya dia tidak janji. Itu sebenarnya kayak bagaimana, pokoknya intinya begitu, saya tidak janji tapi saya berusaha lah, kayak begitu. Lanjut ya.
apalagi sulamat rajumpa satakut nanti ko hilang. Oke, jadi artinya itu apalagi sulamat rajumpa itu tra itu tidak tuh. Jadi kita nih sudah lama enggak bertemu, lu dan gua udah lama enggak ketemuan, dan di sini yang gua cuma takutin lu itu hilang dari gua gitu. Lu tuh diambil sama orang, dan atau enggak lu nyaman sama orang, dan pokoknya di sini dia sama lagi balik lagi dia menceritakan dia punya keresahan sebagai dia pas mereka ini pasangan yang berhubungan jarak jauh, jarak LDR itu hubungan yang jarak jauh yang lewat bukit-bukit, gunung-gunung, lempar-lempar. Oh my god, lanjut ya, lanjut. Rasa ragu dengan jarak terus baluti, apakah semasih layak di ku hati. Nah, toh dia pun lirik rasa ragu dengan jarak, apakah saya masih layak di ku punya hati, toh. Jadi di sini dia menceritakan juga di sini janji tapi lihat, itu yang tadi saya bilang, toh. Dia juga tidak janji kalau dia akan punya rasa ragu, dia punya rasa curiga kepada kue yang jauh di sana begitu. Ketika tong jalani hubungan jarak jauh, itu pasti kita akan besar rasa curiga begitu. Siapa yang lagi dekat sama ko di sana, dan ko bisa gak tidak jaga saya punya hati seperti saya jaga ko punya hati, ko bisa gak tidak jaga ko punya mata seperti jaga saya punya mata. Sebenarnya itu mau dibilang hal yang berat juga sih kalau LDR tuh, tapi ya begitu sudah, lanjut dulu ya. Butuhkan ko pun hadir, namun takdir tak berpikir semakin jauh ko bisa khawatir. Oh, dia bilang dia khawatir. Saya juga takut kehilangan. Saya pernah rasa jadi satremau lagi terulang. Iya, jadi di sini juga disampaikan dia dulu dia pernah LDR-an, dia pernah pacaran jarak jauh, dan itu pernah gagal sekali. Dan mungkin di lagu ini dia mau sampaikan tuh dia tidak mau pengalaman itu dia dapat untuk kedua kalinya, karena memang kalau putus cinta tuh bagaimana ya, mau dijelaskan sakit sekali, tapi pokoknya memang LDR itu susah sekali. Maksudnya banyak orang bilang itu hubungan yang jarang berhasil begitu, dan paling sering kandas di tengah jalan. Dan memang pacaran jarak jauh itu tuh susah sekali, bukan hal yang gampang, bukan hal yang biasa-biasa saja. Beda ketika aku pacaran satu kota dan antar kota, yang pokoknya yang dekat yang masih bisa aku jangkau begitu. Beda dia punya feel, dia punya rasa saat kamu berhubungan tuh akan lebih beda ketika jarak dekat dan jarak jauh. Makanya banyak sekali dari teman-teman orang yang berhubungan jarak jauh begitu, kadang ada yang sukses, kadang ada yang tidak, kadang kandas begitu. Dan di sini dia mau bilang saja ke, di sini ceritanya nih dia mau sampaikan kepada dia punya perempuan yang jauh di sana, dia tidak mau kok hilang, dia tidak mau kok tinggalkan dia begitu. Iya, dia cuma sampaikan dia punya rasa bahwa dia tuh sayang sekali sama perempuan ini begitu. Lanjut ya. Mari sini sayang, sini mari pulang, agar hati ini bisa janji tapi lihat dulu sayang, jangannya bicara. Janji tapi lihat dulu sayang, jangan hanya bicara, jangan ngomong doang gitu. Maksudnya buktikan, jangan cuma ngomong doang. Kalau misalnya lu juga rindu sama gua, katakan sama gua gitu, macam saling jaga hati, jaga perasaan. Seperti begitu paling sih. Lanjut lagi ya. Satra mau tahan rasa rindu ini semakin memaksa. Dia tidak bisa janji kalau dia bisa tahan dia punya rasa rindu nih. Dia pengen sekali untuk utarakan dia punya rasa rindu untuk perempuan itu. Makanya dia bilang janji tapi lihat. Jadi saya tidak bisa janji kalau tidak bisa rindu untuk ko. Sekarang setiap hari mungkin dia punya rasa rindu atau dia punya apa toh. Karena memang dong pacaran jarak jauh, jadi kelas sekali demi andalan. Lanjut ya. Karena saya curiga. Curiga juga. Apalagi selamat rajuh.
sekali dan apa dia punya penghayatan ini dapat sekali, saya suka sekali. Dan orang yang berkolaborasi semua di video ini memang keren sekali. Semua apa namanya, apresiasi sekali buat dia punya ini juga, dia punya video dong, punya yang bekerja di balik layar nih dong, punya ini yang menurut saya, menurut kalau saya punya pandangan sebagai editor juga, saya kasih saya punya pandangan sebagai editor, susah sekali buat, tidak gampang buat cari atmosfer seperti yang ada di video ini. Maksudnya menggambarkan situasi perasaan lewat warna. Itu tuh hal yang lumayan susah kalau kita sebagai editor, sebagai orang yang mengerti tentang video, yang biasa buat video juga, menggambarkan emosi lewat lewat suhu udara itu lumayan susah. Tapi di sini nih saya lihat nih sirbe sekali dapat semua begitu. Dia punya apa, dia punya atmosfer dengan dia punya suasana hati itu dapat sekali. Itu orang bilang tuh itu hal yang saya juga sampai sekarang masih bingung cari barang itu, tetapi memang ini dia udah punya editor ini juga sukelas sekali, suandalan sekali, dan pokoknya dapat sekali. Sudah dia punya warna, dia punya suhu, kan semuanya tuh bercakupan tuh, jadi andalan sekali dan pokoknya nyaman lah di mata, sesuai dengan hati begitu. Jadi semuanya dia punya aspek tuh semua mendukung, terbaik sekali. Dan kalau untuk dari segi penonton, ya yang paling untuk dari segi penonton enak saja begitu, kayak senang sekali nontonnya karena macam lihat tuh bukan kayak di Indonesia, kayak macam di barat-barat begitu. Andalan sekali. Lanjut ya. Laki-laki ini andalan sekali. Dorong dua nih sudah nih, andalan sekali. Dan dia mengingatkan ke dia punya pasangan yang jauh di sana, kau jangan bikin aneh-aneh, saya di sini pikir kau terus, dan maksudnya kau jangan bikin aneh-aneh di sana lah, bisa mungkin apapun itu, tolong jaga saya punya hati, saya punya perasaan. Dan iyo, dan sama kasih oke teman-teman orang di sini, teman-teman orang di saya punya video sini, jadi di sini nih, di Jawa sini nih, dong bilang LDR tuh, dong bilang pacaran jarak jauh tuh, maksudnya dong dari apa yang terjadi di sini, yang saya lihat dong bilang macam dari Jakarta dari Depok ke Bogor tuh dong bilang itu sudah LDR. Dan menurut saya itu dong punya persepsi yang salah begitu, karena menurut saya kalau pacaran jarak jauh itu, hubungan jarak jauh itu hubungan yang memang kita sudah tidak bisa ketemu lewat transportasi darat, atau pokoknya dia punya jarak sudah beribu-ribu begitu, sudah beribu-ribu mil meter ke sana, dan kita sudah tidak bisa menjangkau, sulit untuk menjangkau begitu, dibutuhkan usaha yang lebih untuk bisa menjangkau perempuan itu. Nah, itu baru menurut saya itu baru LDR. Kalau macam dari Depok ke Bogor begitu tuh, itu macam dari Jayapura ke Sentani dan sebaliknya, dari Sentani ke Jayapura itu dekat saja, macam tidak terlalu jauh. Jadi jadi menurut saya LDR itu hubungan yang jauh, yang memang terpisah sama jarak, pokoknya terpisah sama semua sudah. Kalau macam LDR cuma LDR tapi masih bisa kita pakai motor baru jalan ketemu dengan dia, itu masih bisa, itu masih dia punya tingkat kesulitan tuh, masih ya cetek-cetek lah, masih kurang begitu. Tapi kalau sudah jauh begitu, sudah macam contoh macam di Depok sini sama ke Jayapura sana, wah itu baru. Terus begitu dulu, lanjut dulu ya. Saya sudah bingung mau bicara apa lagi. Sayang ku dengar sa, jangan dua dari sa, sayang sa tara mau tong bisa, saling percaya itu tara susah. Keren sekali. Kamu lihat dia punya
apa melambai-lambai. Andalan sekali. Keren kan? Janji tapi lihat dulu sayang. Enak. Satara mau tahan rasa rindu ini. Sumpah deh, Bu, cara menyanyi deh, cara penghatan enak sekali. Asli keren apa? Takut nanti kau hilang. Terbaik, sungguh mati. Shoot by Ilham. Andalan sekali, hati udah tipu kam, tapi ini luar biasa andalan sekali. Dong pucar menyanyi, dong pucar ekspresikan tuh mama. Andalan sekali, macam sejarang sekali lihat orang yang menyanyi begitu. Kulihat kam lihat ketidak tadi dia menyanyi dengan tiba kulit, kalau kau perhatikan dia punya urat di leher tuh urat keluar, karena itu betul-betul dia menyanyi dengan sungguh-sungguh punya nih, yang awas punya nih demi andalan sekali, sungguh adik dua tuh andalan sekali. Dan pokoknya semua yang ikut campur dari sini, dia punya orang yang di belakang kamera, dan dia punya editor, dia punya yang ambil gambar kah, yang menyanyi kah, yang ini semua SBFM situ, kamu andalan sekali, luar biasa, berkarya terus, Tuhan Yesus memberkati. Dan itu saja buat teman-teman dorang, pokoknya dari segi untuk komentar, kalau mau berkomentar untuk dia punya video sebagai penonton, saya tidak ada komentar, terlalu bagus, saya cuma bilang terlalu bagus sekali, dan sudah, pokoknya terlalu andalan sudah. Dan paling cuma iyo, cuma satu barang yang agak buat mengganggu sedikit tuh, dia punya logo yang tadi kamu lihat tuh di bawah, di sebelah kanan bawah tuh agak mengganggu sih menurut saya kalau ini, tapi itu sebenarnya tidak masalah sih. Cuma kalau bisa, saya punya saran, dia punya watermark itu kasih lebih kecil saja, atau mungkin kasih lebih kecil lah, itu menurut saya sih terlalu besar sih. Tapi terlepas dari itu semua, andalan sekali, hormat betul, terbaik demi. Dan begitu ya teman-teman, buat teman-teman orang semua, jangan lupa untuk terus support hip hop lokal yang ada di tanah Papua ataupun di Indonesia ini. Kalau teman-teman punya saran atau punya lagu yang untuk sariek, teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah, nanti tong akan bahas di situ. Dan jangan lupa mampir ke dong punya channel, sempatkan like, komen, dan juga subscribe ke dong punya channel, supaya dengan cara begitu teman-teman dong bantu dorang juga supaya semangat terus dalam berkarya, karena itu sangat berarti sekali buat mereka yang jadi content creator tuh. Begitu saja teman-teman, sampai berjumpa di video selanjutnya. Saya Yan Palabiran pamit. Hanumotok naik. Hormat.